Jalan-jalan, Pak. Masuk ke dalam. Kali ini kita Satreskrim bekerja sama juga dengan Sat Intel Kapolres Pelabuhan Tanjung Priuk mendapatkan data bahwa memang masih adanya calo yang berkeliaran di Pelabuhan Nusantara atau dalam bisa dikenal Pelabuhan Pelni. Jadi kita mengamankan satu orang, kemudian kita kembangkan ternyata menjadi ada dua orang. Dua orangnya ini salah satunya satu berperan sebagai calo, satu lagi berperan sebagai yang membuat surat kesehatan palsu. Kira-kira seperti itu. Yang satu bekerja sebagai petugas klinik di salah satu klinik di Jakarta Utara. Jadi dalam kesempatan ini memang tertangkap tangan sedang menawarkan tiket, bukan berbentuk tiket ya, menawarkan dalam bentuk jasa kepada orang yang belum memiliki tiket. Jadi menawarkan jasanya, Anda udah punya tiket atau belum, kalau belum sini KTP-nya kita ambil untuk dibuatkan tiket, kemudian tiketnya diberikan kepada pembeli tiket lengkap dengan surat keterangan kesehatan sehat dan surat vaksin dengan harga kisaran 450 sampai 850 ribu. Jadi yang kita amankan tersangkanya ada dua, inisialnya satu BY, yang satu lagi AI. Pertama BY itu berlaku menjadi sebagai calo, AI yang bersangkutan adalah salah satu petugas medis yang membuat surat keterangan palsu.